Hey gengs, kalau kamu pernah nonton film Guardian of the Galaxy, kamu pasti tahu salah satu karakter film yang bernama Groot, yakni karakter pohon yang bisa berjalan dan berbicara. Nah, tapi gimana kalau di dunia nyata ternyata ada pohon yang bisa berjalan sungguhan? Bahkan, ada juga pohon yang bisa mengeluarkan api. Penasaran pohon apa saja itu? Berikut ini kita bakalan bahas fenomena pohon unik di dunia. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita. Pohon berjalan. Yang pertama ada pohon berjalan nih gengs. Dalam sebuah video yang diunggah ke YouTube, memperlihatkan seseorang yang sedang merekam perbukitan dengan cukup banyak pepohonan. Namun tak lama kemudian, salah satu pohon yang berada di atas bukit tersebut terlihat bergerak. Sekilas, terlihat seperti pohon yang ditebang. Tapi coba deh, kamu perhatikan. Bukannya ambruk ke tanah, pohon tersebut justru seperti berjalan. Gak cuman itu aja, ternyata pohon kedua pun juga ikut bergerak. Tidak diketahui di mana dan kapan video ini direkam. Namun dalam keterangan, video ini diupload pada tahun 2019. Jadi, menurut kamu gimana nih gengs? Pohon api. Fenomena pohon yang satu ini sempat menghebohkan dunia maya nih gengs. Gimana enggak? Dalam video tersebut terlihat bagaimana pohon ini mengeluarkan api di dalamnya. Bahkan jika kamu perhatikan, api dalam pohon ini terlihat cukup besar hingga memiliki warna kemerahan. Uniknya, bagian luar pohon ini terlihat tidak mengalami kerusakan. Gak cuman itu aja nih gengs, kejadian serupa ternyata pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya sebuah pohon keramat di dekat makam Pemalang. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun IG Pemalang Update, memperlihatkan bagaimana pohon tua yang dianggap keramat di sebuah makam terbakar dengan sendirinya. Menurut warga sekitar, pohon tersebut tiba-tiba terbakar dari dalam tanpa ada orang yang menyulutnya. Kejadian lainnya juga pernah terjadi pada tahun 2018 yang lalu, di mana juga ada pohon beringin tua yang terbakar di area makam Demang Gatul, Kabupaten Tuban. Saat itu, warga sekitar juga kaget dengan kejadian yang sulit dinalar dengan logika tersebut. Nah, tapi ternyata nih gengs, kejadian pohon terbakar dari dalam ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Salah satunya adalah mineral. Beberapa jenis mineral memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Di balik banyaknya mineral yang terkandung di dalam tanah, ada materi yang mudah terbakar. Lantaran pergerakan zat mineral ditambah gesekan dengan energi lain yang dapat memicu timbulnya api. Kebun furnitur.
Furnitur memang umumnya terbuat dari kayu. Tapi beda dengan furnitur yang satu ini nih, gengs. Seorang pria bernama Gavin Munro, desainer asal Inggris ini mempunyai ide cemerlang. Dia membuat furnitur meja dan kursi dari pohon yang masih hidup. Gavin mempunyai lahan kecil yang disebutnya sebagai hutan furniture, yang ditanami sekitar 400 pohon. Pohon yang biasa dia gunakan untuk kreasinya adalah dari jenis willow, pohon ek, dan pohon ara. Pohon-pohon ini awalnya ditanam seperti biasa. Setelah tumbuh cukup tinggi, dia kemudian membentuknya dengan mengikatnya ke cetakan khusus. Hasilnya, pohon-pohon ini akan tumbuh menyerupai bentuk cetakan. Barulah setelah itu, pohon-pohon yang sudah berbentuk tersebut dipotong dan di-finishing. Perusahaan yang diberi nama Full Ground ini kini sudah menghasilkan ribuan furnitur yang dipasok ke berbagai customer di berbagai negara. Pohon tertua di dunia. Selanjutnya, ada pohon tertua di dunia. Kalau kamu pikir pohon ini hanya ratusan tahun, kamu salah nih, gengs. Karena pohon ini berusia ribuan tahun. Dilansir dari Life Science, hingga tahun 2013, pohon individu tertua di dunia adalah Methuselah. Sebuah pohon pinus berjenis Bristlecone Great Basin atau Pinus longaeva yang berusia 562 tahun. Diperkirakan pohon ini sudah tumbuh sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Pohon ini ditemukan oleh para peneliti di Pegunungan Putih, California. Lokasi pohon ini sendiri dirahasiakan hingga hari ini untuk mencegah usaha pencurian. Pohon terlebar. Kalau kamu lihat foto yang satu ini, kamu pasti berpikir kalau ini adalah taman yang banyak dengan pohon. Tapi percaya atau tidak, foto tersebut ternyata hanya satu pohon nih, gengs. Pohon ini adalah pohon jambu monyet yang bisa kamu temukan di Brazil. Pohon ini sendiri merupakan pohon terlebar di dunia. Nggak tanggung-tanggung, luasnya mencapai 8.500 meter persegi. Menurut para peneliti, pohon jambu ini diperkirakan berusia 1.000 tahun lebih dan tidak diketahui siapa yang pertama kali menanamnya. Cabang pohon jambu ini membentang hingga sejauh 50 meter dari batang utamanya. Karena ukurannya inilah, pohon jambu mede ini dinobatkan sebagai pohon jambu mede terbesar di dunia oleh Guinness World of Record. Uniknya, sampai sekarang pohon ini terus tumbuh dan tidak diketahui kapan dia akan berhenti tumbuh. Nah, itu tadi fenomena pohon unik di dunia. Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.